Allah tidak menerima sholat wanita yang telah haid kecuali dengan menggunakan kurudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar amma ba Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmatnya yang begitu besar di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang uh, syarah uh, aslu sifatus salat عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عندما قال المرأة تصلي بخمار قال اليوم وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة illa إلا Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tidak menerima salat wanita yang telah haid kecuali dengan menggunakan kerudung. Hadis ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih. Hadis ini dibawakan oleh Syekh Rahimahullah rahimallahu taala ingin menjelaskan di antara syarat sahnya salat bagi seorang wanita maka dia hendaknya memakai kerudung menutupi kepala kepalanya. Kenapa hadis ini dikhususkan illa bi khimarin. Kenapa Nabi SAW mengkhususkan memakai kerudung bukankah suruh tubuh wanita aurat? Ya, kenapa hanya kerudung saja yang dikhususkan? Bahwasanya tidak diterima salat seseorang kecuali dengan khimar. Maka kata para ulama yang lain itu sudah ma'ruf bagi wanita bahwasanya itu harus ditutup, ditutup. Ya, makanya dikhususkan khimar ini untuk penekanan bahwasanya seseorang tidak sah kalau seandainya bagi para wanita di sesama wanita ketika dia salat tidak membuka, tidak menutup kepala kepalanya. Perkataan Nabi SAW alaihi wasallam di sini La Allah. Sesungguhnya Allah tidak menerima. Kata layak bal Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kadang bermakna layak bal itu artinya adalah tidak diterima sama sekali. Maknanya layak bal itu artinya maknanya tidak diterima, tertolak. Sebagaimana dalam sebuah hadis kata Nabi kata Nabi saw. Layak balulah solat ahadikum idha ahdasa hatta yatawatta. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala tidak menerima salah satu solat di antara kalian jika dia berhadas sampai dia ber, berudu. Ini makna dari makna layak bal di dalam bahasa Arab, tidak diterima. Kadang, mana layak bal ini, bapak ibu, adalah maknanya adalah uh, perbuatan baik itu ya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kita melakukan perbuatan dosa. Kata layak bal artinya dia bukan makna tidak diterima, tapi amal kebaikannya habis akibat apa perbuatan dosa dosanya. Di antara dalil yang menunjukkan ini adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi, Man ata arrafan fasa'alahu lam yakbal salah arba'ina yawman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun, kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya selama 40 hari. Kata lam di sini tidak diterima salatnya selama 40 hari bukan maksudnya adalah orang sudah pergi ke dukun kemudian kada sembahyang 40 hari kada makinnya nih bebangat <tuk> ya. tetapi maksudnya adalah seseorang dia mendatangi dukun kemudian akibat dosa dia mendatangi dukun tersebut amal pahala sholatnya selama 40 hari terhapuskan dia tidak mendapatkan paha pahala itu maksudnya tetap dia diwajibkan sembah sembah yang, yang seharusnya dia mendapat pahala akibat perbuatan dosa dia mendatangi dukun tersebut Allah hapuskan ya ke amal kebaikan kebaikannya ya. jadi kata lam yakbal di dalam syariat itu bisa bermakna artinya amalan tersebut tertolak bisa bermakna amalan tersebut terhapus pahalanya akibat dosa yang kita kerja kerjakan kemudian bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan الله صلاة sholat Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sholat orang yang haid. Haid maksud di sini adalah orang yang sudah balik. Maksudnya di sini ada orang yang sudah balik. Tentu orang haid itu tidak akan diterima sholatnya, walaupun pakai kerudung atau tidak pakai kerudung. Yang tapi ini di sini adalah orang yang wanita yang sudah sudah balik. Karena tanda balik wanita itu dengan apa? dengan keluarnya keluarnya haid, darah-darah haid. Makanya kata para ulama, tanda balik seorang wanita kecuali keluarnya dengan darah darah haid. Para ulama mengatakan, apakah wanita bisa balik dengan nifas? Seorang wanita kalau dia tidak keluar darah haid, keluar darah nifas, apakah dia balik dengan nifasnya? Maka kata para ulama taala, wanita dia tidak balik dengan nifasnya. Kenapa? Kalau wanita hamil, tentu nifas itu adalah dia pasti ha, hamil. Sul. Wanita hamil, maka dia balik akibat dia air mani masuk. Kemudian dia mengan, mengandung baliknya dengan itu kata para ulama. Iya. Adapun haid dan nif, ada pun nifas bukan tanda balik seorang wanita. Maka keliru orang mengatakan bahwa wanita kalau nifas dia juga sudah sudah balik. Bukan tanda balik seorang wanita dengan nifas baliknya wanita itu dengan dengan haid. Makanya para ulama rahimahullah ta'ala membedakan antara hukum haid dan nifas. Di antara perbedaan yang mendasar, ini dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, bahwasanya kata para ulama, talak itu boleh di waktu nifas. Seorang suami menolak, mentalak istrinya di waktu nifas boleh. Berbeda dengan talak istri di waktu dia sedang, sedang haid ini tidak boleh. Ini disebut oleh para ulama talakul bid'i. Talak bid'ah mentalak istri di waktu sedang sedang haid. Adapun di waktu nifas itu bo, boleh kata para ulama rahimullah taala. Kemudian di antara juga ahlul ilam mengatakan bahwasanya wanita ya ya dia iddahnya iddah seorang wanita tidak dihitung ya ke, tidak dihitung ketika dia masa haid ya. Maka berbeda dengan dengan nifas kata para ulama Rahimullah taala ee uh, uh, Para ulama mengatakan nifas itu kata para ulama tidak dihitung idah wanita berbeda dengan haid haid itu adalah dihitung idahnya seorang wanita ini berbeda ya kalau nifas tidak dihitung idahnya seorang wanita tetapi iddahnya wanita dihitung ketika dia haid ya. maka kalau ada seorang wanita ditalak oleh suaminya di waktu dia nifas maka darah nifasnya itu bukan penghitung haid bukan penghitung iddahnya dia. Dihitung iddahnya itu dari ha haidnya atau suci-sucinya. Maka ini kata para ulama rahimullah taala ini pembeda antara haid dan dan nifas. Maka ahli ilmu banyak menyebutkan perbedaan antara haid dan dan nifas. Intinya ya, para ahlul ilmu uh, uh, mengatakan bahwasanya seorang laki-laki ya yeah, uh, ketika dia mentalak istrinya di waktu haid itu tidak boleh. Ketika dia mentalak di waktu nipres, itu diperboleh, diperbolehkan. Kemudian perkataan Nabi Sallam layak bawa Allah sholat haidin illa bi -khimar. khimar. itu artinya adalah kerudung. Di sini para ulama rahimahullah taala mereka berdalil dengan hadis ini juga sebagian ahlu ilm mengatakan bahwasanya kata mereka telapak tangan dan kedua kaki, telapak kaki itu bukan bagian dari aurat wanita yang wajib ditutup di waktu di waktu salat. Berdalil dengan hadis ini karena Nabi SAW alaihi wasallam mengkhususkan khimar saja. Berarti kata mereka telapak tangan dan telapak kaki wanita itu sesuatu yang biasa dibuka oleh kaum wanita sesama wanita. Wanita biasanya kalau sesama wanita yang dia buka apa? jilbabnya, telapak tangannya dan ya kaki kakinya maka kata ahlul ilm sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya telapak kaki wanita itu bukan aurat di dalam sholat ya uh, tetapi wallahu a'lam dan ini pendapat yang kuat tetapi afdalnya wanita adalah dia menutup ya telapak ya uh, telapak kaki kakinya tidaklah dia tutup di waktu waktu sholat. Karena ini khilaf yang sangat kuat di kalangan para para ulama dan itu terbaik. Kalau nggak bisa dia menutup dengan bajunya, maka bisa dia tutup dengan kaos kakinya ataupun yang semisal semisalnya. Allah wa'ala. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian faedah terakhir dari hadis ini. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama rahimullah ta'ala. Wanita, kalau dia sholat bolehkah dengan satu hulai baju Apakah seorang wanita itu sholat juga dia harus menggunakan uh, lebih dari satu baju? Apakah wanita itu harus sholat dia menggunakan selendang? Ya selendang itu adalah bagian atas, tidak ada bagian bawahnya. Apakah dia harus juga menggunakan izar? Ya, maka para ulama rahimullah taala mengatakan yang penting wanita itu boleh menggunakan sehelai kain, yang penting tertutup aurat auratnya, walaupun dia hanya memakai bagian atas saja tetapi itu panjang menutupi auratnya maka itu sudah cukup ya maka itu sudah sudah cukup sehingga ahlu ilm mengatakan wanita boleh dia memakai satu helai kain saja yang penting itu menutupi aurat auratnya baik kita lanjutkan hadis berikutnya uh, uh, pembahasan berikutnya kata syekh di sini niat ya niat kata beliau wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu bin niat, wa innama ma Kata Nabi SAW, setiap amalan itu tergantung niatnya, ya. Dan setiap orang, ya, setiap seseorang akan mendapatkan apa yang dia niat niatkan. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini hadis yang sahih tentunya. Dan ini adalah awal hadis di dalam sahih al-Bukhari Bukhari dan ini juga hadis yang pertama di dalam uh, Arba'in ya para ulama rahimahullah taala uh, uh, ahlul ilm mengatakan ya bahwasanya niat ini adalah salah satu syarat atau rukun di dalam di dalam sholat makanya dimasukkan di dalam masalah masalah ini tetapi uh, sebetulnya pembahasan ini niat ini di dalam kitab asal sifat sholah as tidak ada di dalam kitab asli beliau asal sifat as-salah ini pembahasan niat tidak ada tetapi muhaktik, ya muhaqtik itu yang uh, menyusun kitab ini yang ditulis Asy Albani rahimahullah taala mereka memasukkan ini di dalam buku beliau ini kenapa karena pembahasan ini disebutkan dalam ringkasan beliau sifatus salah di dalam ringkasan beliau sifatus salah itu disebutkan dalam pembahasan niat maka dimasukkan di dalam sini sebetulnya ini sebetulnya tidak benar di dalam metode penulisan ini tidak betul sebetulnya tidak boleh sebetulnya tidak boleh dijadikan asal tapi dia jadikan catatan kaki kenapa karena ini haknya beliau beliau tidak memasukkan maka jangan kita masukkan sebetulnya di dalam metode penulisan karya ilmiah itu tidak boleh sebetulnya itu harus dijadikan di catatan kaki Kena sehingga walaupun ini diterangkan di sini, muhakik ini sudah menyampaikan amanah dia. Bosin dia katakan ini kata beliau bukan tidak ada dalam kitab-kitab ini, tidak ada di dalam kitab ini. Tapi saya ambil kata dia dari kitab sifat, sifat usalah us ringkasan dari kitab-kitab ini, saya masukkan di sini. Terus, tapi sebetulnya yang harus dia lakukan bukan di matanya, tapi di catatan kaki, kakinya. Kalau catatan kaki itu hak Anda berkomentar, terserah anda mau berkomentar lima lam lima lembar, sepuluh lembar, nggak ada masalah. Karena itu punya anda catatan kaki itu. Ada batan itu ada punya kitab yang menulis kitab. Maka tidak boleh ada satu manusia pun yang memasukkan perkataan di dalam di dalam matan. Iya. Uh, di sini, ya, uh, makanya kata para ulama kadang-kadang sebagian ringkasan itu kadang-kadang penyempurna dari kitab yang aslinya. Kenapa bisa? Banyak sekali buku-buku yang diringkas oleh para ulama ternyata ringkasannya lebih sempurna daripada apa asalnya. Di antaranya kitab sawa Ikul Mursalah punya Imam Ibnu Qayyim taala. Kitab Mukhtasar Ikul Mursalah ini kitab yang paling bagus di dalam masalah asma wa sifat. Di dalam membantah orang-orang yang menyelisih al-sunnah di dalam pemahaman asma wa sifat dalam masalah akidah, masalah tauhid asma was sifat ya. Kitab ini kitab yang sangat luar biasa. Maka kalau antum membacanya bukunya Ibnu Qayyim itu apa ya? Kita melihat bantahannya terhadap orang-orang yang ala sunnah itu pembantaian. Ya, pembantahan itu luar biasa. Karena Imam Nukayim Syekh Islam itu kalau membantah orang yang beliau itu kada tanggung-tanggung. Kadang beliau mengatakan pendapat ini kata beliau batil dari 100 sisi. Kada tanggung-tanggung kalau membantah orang semuanya dipreteli oleh Syekh si Islam Taimiyah. Makanya tidak ada satu pun sampai saat ini tidak ada satu pun sampai saat ini orang bisa mengkritik majmu fatwa Syekh si Islam. Mana yang hebat-hebat yang keluar-keluar di TV tidak ada tidak berani. Karena Syekh si Islam itu membantah seseorang itu tidak tanggung-tanggung. Imam Nuqayyim ketika membantah seseorang tidak tanggung-tanggung. Ya, -tanggung. kata beliau ini bawa dari 50 sisi. Ya, satu sisi aja tuh yang membantah kira-kira Satu sisi tuh kadang-kadang bantah dengan bercabang-cabang. Satu sisi bantahannya ini ini panjang bantah beliau. Oh, ini kehebatan orang terdahulu. Ya, orang-orang terdahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan dalam ilmu. Eh, uh, kitab Mukhtashar Sawaiqul Mursalah, ada kitab aslinya Sawaiqul Mursalah. Tetapi kitab Mukhtasharnya lebih lengkap. Kenapa? Karena kitab aslinya hilang. Yang ada ditemukan baru sedikit. Ya ditemukan baru baru sedikit. Kitab aslinya hilang. Tidak, tidak tahu entah kemana. Iya Karena subhanallah kadang-kadang sebagian kita para ulama itu hilang. Kadang-kadang tidak ditemukan. Ya kadang-kadang itu ya. Ada kadang bukunya, ada kadang, -kadang tidak ditemukan. Karena manuskrip itu sangat banyak bertebaran di mana-mana. Di Eropa, di mana-mana. Saya dulu, waktu saya S2 dulu, saya mentah kitab Tahdibut Tahdib punya Imam Al-Hafiq Ibn Hajar Al-Asqalani kitab ini ditulis oleh langsung di tangan ditulis oleh langsung oleh Hafidh Ibnu Hajar dengan tangannya sendiri sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala tetapi subhanallah tulisan tangan Hafidh Ibnu Hajar ini tidak ditemukan tidak ditemukan Sakhawi muridnya Imam Ibnu Hajar mengatakan kitab Tahdzibut Tahdzib ini ditulis oleh Hafid dengan tangannya ketika dia menceritakan biografi Hafidh Ibnu Hajar tapi tidak ditemukan ya lama Ya, dan itu menjadikan ya eh, saya pada saat sama teman-teman ketika itu S2 penasaran di mana kitab ini dicari, dicari dicari subhanallah. Ternyata kitab ini ya tulisan tangan dia ada di Turki perbatasan antara Syam dengan Turki ya, di, di perpustakaan Walyudin. Di situ tersembunyi bertahun-tahun bahkan ratusan tahun mungkin. Ya, tersembunyi di sana dan asli tulisan Hafiz Ibnu Hajar. Ya kadang Subhanallah kita para ulama rahimahullahu taala ya kadang mereka tulis dengan tangan mereka kadang hilang akibat banjir akibat peperangan dan seterusnya kadang dicuri oleh orang-orang Barat dan semisalnya makanya kalau anda ketemukan manuskrip di negara Barat itu bekas curian sebetulnya betul ya itu punya orang Islam tapi dicuri ya makanya di kampus-kampus uh, besar di Harvard semuanya mereka memelihara kalau anda masuk di situs lab-labnya mereka perpustakaan mereka mereka banyak punya koleksi manuskrip tulisan para ulama rahimullah ta'ala kadang kita mendapatkan itu dari perpustakaan mereka di luar negeri sana eh. Tapi baik uh, an Ania berkata di sini Syekh membawakan ya muhakkik kitab ini ya membawakan permasalahan niat berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innamal a'malu bin niat wa innamal kulli Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwasanya niat itu apa sih? Niat itu kata para ulama al-azm. Niat itu adalah keinginan yang keras di dalam di dalam hati. Adapun secara istilah para ulama rahimahullah taala mengatakan niat itu adalah azamul qalbi alal fi'li taqarruban lillahi azza wa jalan. keinginan yang keras di dalam hati ya untuk melakukan perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini makna makna niat ya jadi keinginan yang keras dalam hati dalam rangka Melakukan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama rahimahullah ta'ala ketika membahas niat, ya, niat itu ada dua macam sebetulnya. Ya, niat itu ya, maknanya adalah pertama, niat itu adalah keinginan untuk melakukan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan masalah ikh, ikhlas. Yang kedua, niat itu adalah melakukan perbuatan untuk membedakan ini ibadah atau bu bukan. Inilah yang sering dibahas di dalam buku-buku fikih. Makanya kata Ibnu Rajab, "Farafu lalai mereka." Ketika mereka membahas niat melupakan tujuan utama dari niat itu, bahwasanya keinginan kuat untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih banyak membahas niat dari sisi apa? pembeda antara ibadah dengan selain ibadah. ibadah. Makanya kata Ibnu Rajab, farfukah itu lalai mengingatkan manusia ketika dia membahas tentang niat, masalah ikhlas tidak dibahas, tidak dibahas. Dan niat itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala letaknya di hati. Niat itu letaknya di hati. Makanya niat itu bukan di lisan, bukan di lidah, ya. Tapi niat itu letaknya di dalam hati. Karena niat itu letaknya di dalam hati, maka tidak perlu dia diucapkan. Tidak perlu dia diucapkan. Maka semua ibadah, maka yang mengharuskan dengan niat, maka letaknya di dalam di dalam hati. Mungkin ada sebagian orang, Ustaz, bagaimana dengan amal ibadah umrah? Bagaimana dengan amal ibadah ibadah haji? Bukankah kita mengatakan ketika kita memakai ihram kita mengatakan labbaikallahumma umratan atau kita mengatakan labbaikallahumma hajjan. Bukankah ini niat Ustaz? Dan bukankah ini kita lapaskan? Maka kita katakan itu bukan niat. Tetapi itu talbiyah dari terbiah seseorang berihram. Maka dia sunnah diucapkan tapi dia bukan niat. Makanya kalau seandainya ada orang yang berhaji atau bu umrah dia berniat dalam hatinya. Kemudian dia tidak mengucapkan labbaikallohumma umrata tapi dia sudah berniat di dalam hatinya sah tidak umrahnya sah walaupun tidak dia ucapkan labbaikallohumma umrata atau dia tidak mengatakan labbaikallohumma hajjan di dalam hatinya saja dia lalai dia lalai lupa mengucapkan tapi dalam hatinya sah tidak hajinya sah hajinya Kerana itu sunnah talbiyah dia mengucapkan talbiyahnya ihram dia mengucapkan labbaikallohumma umrata atau labbaikallohumma hajjan kalau dia sedang berha berhaji Oleh karena itu kata para ulama niat itu letaknya di dalam hati tidak diucapkan. Makanya Syaikh Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Salihin beliau menyebutkan sebuah cerita ya. Ada seseorang salat di Haram Mekki, di kota Mekah di Masjidil Haram. Orang ini ketika dia salat dia menyebutkan niat talafus. Karena masalah talafus niat ini juga ada di sebagian para fuqaha uh, menyuruh apa namanya niat itu dilapas dilapaskan karena kata mereka dengan melapaskan niat itu lebih mantap ya apa yang ada di dalam di dalam hati tetapi sebetulnya pendapat yang paling benar adalah tidak perlu dilapas dilapaskan orang ini mengambil salah satu pendapat fuqaha tersebut dia melapaskan niatnya di waktu di waktu salat mau ihram disebutkan saya berniat karena Allah ingin salat maghrib tiga rakaat makmuman berimam ya menjadi seorang makmum di belakang imam ya, kemudian dia Allah Akbar. Ketika dia mengucapkan Allah Akbar, orang di sampingnya menahan takbir ya Sebentar, sebentar dulu katanya, jangan engkau angkat dulu. Kenapa kata orang ini? Iya masih kurang katanya apa? Engkau belum menyebutkan tahun apa tahun sekarang ini? Tanggal awal tanggal sekarang ini masih kurang. Katanya dia Allah tahu. Allah tahu kata dia. Allah tahu saya apa namanya? Sholat di tahun berapa? Allah tahu. Kata beliau, Allah juga tahu berapa rakaat yang engkau sholat. Sholatkan di mana engkau? Engkau tidak ada bedanya, ya. Ya. maka ya, uh, ahlul ilm mengatakan bahwasanya uh, niat, kata beliau ya, niat itu letaknya di hati Walaupun ada sebagian para fukaha mengatakan bahwasanya dital, dilapaskan itu lebih mantap, lebih meyakinkan Tetapi sebetulnya pendapat yang paling kuat tidak dicontohkan oleh Nabi SAW tidak dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallam maka pendapat yang paling kuat adalah niat itu tidak dilapas, tidak dilapaskan. Kemudian para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwasanya seseorang ketika dia berniat maka kata para ulama niat itu butuh syarat. Niat itu syarat di dalam salat. Tapi niat itu sendiri agar niat itu menjadi sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat itu membutuhkan syarat. Pertama kata para ulama, tidak diterima niat seseorang yang bukan dia beragama Islam. Kalau ada orang ingin beribadah salat misalnya, tapi dia bukan beragama Islam, ya, dia sembahyang niat tapi dia tidak masuk agama Islam. Apakah sah salat? Dia tidak sah. Karena niat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah orang itu beragama, beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat salatnya. Kemudian yang kedua, kata para ulama rahimallahu taala, niat itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat tersebut yang mengucapkannya adalah orang yang berakal. Kalau orang tersebut hilang akalnya. Kalau seandainya orang tersebut hilang akalnya, apakah sah niatnya? Jadi kalau seandainya orang tersebut dia hilang akalnya seperti orang gila misalnya, dia sholat sah tidak salatnya tidak sah. Kenapa? Walaupun dia berni, berniat, karena kita katakan akalnya hi, hilang, ya. Maka tidak sah niat orang yang hilang akal akalnya. Kemudian kata para ulama, ya, syarat sah niat tersebut juga bahwasanya uh, orang yang berniat tersebut hendaknya dia mu'mayis. Ya dia adalah seorang mu'mayis. Mu'mayis itu apa? Mumais itu dia mengerti tentang pembicaraan bisa menjawab ya itu mumayis sebagian ulama me, mensederhanakan makna mumayis itu adalah mengerti mana baik dan buruk dia tahu ini baik ini tahu buruk itu mumai mumais maka seseorang yang tidak paham mana baik dan buruk anak kecil ketika dia berniat tidak tidak sah niat niatnya karena dia bukan seorang yang mumai mumais ya anak usia 3 tahun 4 tahun itu tidak mumayis. Walaupun para ulama, sebagian ulama mengatakan mumayis itu dari usia 8 atau 9 tahun. Tapi sebetulnya tidak ada. Jadi kadang orang usia 13 tahun masih belum mumayis. Kadang sing paham-pahaman. Ya. kadang tahu mana baik, mana mana buruk. Ada sebagian anak-anak kecil demikian. Maka orangnya harus mumay, mumayis. Dan juga diantara syarat niat, kata para ulama rahimahullah ta'ala, bahwasanya Uh, bahwasanya dia mengetahui tentang ibadah yang akan dia laksanakan. Ya. Yeah. Artinya ibadah yang dia laksanakan dia tahu, baik itu dari sisi hukumnya, ya. Yeah. Ya. Yeah. Bahwasanya ibadah yang dia laksanakan ini hukumnya wah, wajibkah, sunnahkah dia tahu. Yang kedua, dia tahu sifat cara melaksanakan ibadah tersebut. Kadang sebagian orang berniat dia tidak tahu tentang ibadah yang dia kerjakan ini. Yang penting umpat aja. Yeah. Maka dia harus tahu ibadah yang dikerjakan ini hukumnya apa, wajibkah, sunnahkah Yang kedua adalah dia tahu tata cara pelaksanaan, pelaksanaannya, sifat ibadah tersebut Maka seorang ketika dia melaksanakan ibadah harus mengerti niat ini Dia mengetahui hukum, hukumnya dan sifatnya Maka tidak bisa seseorang itu berniat suatu ibadah tapi dia tidak paham tata cara sembahyangnya Maka kalau ada orang sembahyang misalnya Allahuakbar dia berniat untuk sholat tapi dia tidak paham sembah yang itu kiapi rukukah, ada suci, dia tidak paham mana dia kata para ulama tidak sah niatnya karena dia tidak paham sifat sholat itu sendiri kemudian kata para ulama niat itu diterima oleh Allah subhanahu wa taala ya kalau seandainya seorang tersebut tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ni, niat ya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan membatalkan niat kalau seandainya dia melakukan hal-hal yang membatalkan niat, maka kata para ulama rahimahullahu taala, maka ibadahnya tidak diterima. Apa saja yang membatalkan niat Bapak Ibu? Yang membatalkan niat itu sebetulnya banyak. Semua ibadah itu dibatalkan dengan dengan perbuatan ini. Ibadah apa saja? Salatkah, apa saja? Kata para ulama ulama dia pembatal niat adalah Ar riddah. Seseorang murtad, keluar dari Islam. Maka batal maka batal ya niat-niatnya. Dan ulama juga khilaf. Orang kalau dia murtad, kalau dia masuk Islam kembali, kata para ulama rahimallahu taala, apakah dia harus mengulang semua ibadah dia? Contoh misalnya, ada orang murtad, dulunya masuk Islam, kemudian dia murtad. Kemudian dia masuk Islam lagi. Dulu sebelum dia murtad dia pernah haji, dia pernah umrah misalnya ketika dia murtad dan masuk Islam lagi, apakah dia harus mengulang ibadah hajinya atau dia mengulang ibadah umrahnya? Maka kata para ulama, yang benar adalah dia tidak perlu mengulang. Kalau orang itu kembali, kembali masuk Islam, Allah kembalikan pahalanya dahulu tersebut. Jadi ibadah dia, ketika dia murtad, diambil ibadah tersebut. Pahala dia dihilang, dihilangkan. Ketika dia kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, Allah kembalikan lagi ibadah yang dulu dia kerja, kerjakan. Ya, dan ini di antara ya keadilan Allah Subhanahu wa taala di antara luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian kata para ulama, niat itu ya terputus ya kalau seandainya seseorang berazam ingin memutus niat. Berazam seseorang ingin apa namanya? memutus ni, niat. Berazam memutus niat itu harus ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan, ya, tidak ada tindakan yang melakukan hal tersebut, maka tidak dikatakan dia berazam memutus niat. Contoh misalnya, seseorang dalam kondisi berpuasa, kemudian dia di dalam hatinya ingin batal, ingin bat batal, tapi dia menjadi orangnya di atas kasur aja, ingin batal, ingin hanya hendak batal, hendak makan, ya, seperti misalnya sholat sun, puasa sunnah dia, kemudian ingin membatalkan puasa jadinya dia menjadi atas kasur guring, bangun guring pulang melihat jam, hendak batal aja, hendak batal, batal, batal. Nah. Tapi guring jadi atas kasur aja, dia tidak melakukan apa-apa. Apa, -apa. kebatal puasa tidak? Kapan dia batal? Ketika dia melakukan gerakan, ya hendak saya hendak batal puasa saya, saya hendak batalkan puasa saya. Akhirnya ke dapur, ya mencari di dapur makanan, buka tutup dulu oh kereda di kulkas kereda oh puas saja pulang nah ini batal karena kenapa karena dia sudah melakukan apa ya perbuatan dan seterusnya ya ini ya kata para ulama ini betul-betul berazam orang-orang orang tersebut ya kemudian di antara hal yang membatalkan niat itu juga adalah ahlul ilam mengatakan bahwasanya uh, melakukan ya yeah, uh, Perbuatan yang uh, uh, dia ragu-ragu terhadap perbuatan tersebut, ya ketika dia ingin melaksanakan dia ragu-ragu lakukankah kadakah lakukan kadakah. Seperti seseorang misalnya, uh, mereka mengatakan bahwasanya hendak uh, berwudu, tapi ragu-ragu berwudukkah kadakah berwudukkah kadakah. Setiap berwudu, ketika berwudu dia ragu-ragu niat niatnya. Ini kata para ulama juga bisa membacakan ni, niat dan ini juga diperselisihkan oleh ahlu ahlul ilm. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh membawakan permasalahan niat. Niat ini di dalam salat dia rukun apakah syarat? Para ulama rahimahullahu taala berselisih tentang masalah niat. Niat ini di dalam salat dia rukun apakah syarat? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan niat itu adalah syarat sahnya salat. Kenapa kata mereka? Karena namanya niat itu dia di luar perbuatan. Di luar perbuat perbuatan. Makanya kata mereka, niat di dalam salat itu di luar perbuatan sah, sholat. salat sebelum melaksanakan perbuatan. Namanya niat itu sebelum melaksanakan perbuatan. Adapun rukun dia rangkaian di dalam perbuat perbuatan. Maka kata mereka niat ini adalah sesuatu yang di luar rangkai dari perbuatan sehingga dia dikatakan syarat. Sebagian ahlu ilm mengatakan niat di dalam sholat itu adalah kata mereka rukun. Kenapa dia rukun? Kata mereka niat itu dia bagian rangkaian di dalam sholat. Karena para ulama khilaf tentang masalah niat ini. Boleh tidak seseorang berniat ketika sholat, ya, ketika sholat dia berniat jauh-jauh. Contoh misalnya, ulun hendak sembahyang hendak sembahyang zuhur sudah berniat habis subuh berniat hendak sembahyang zuhur misalnya hendak berniat sembahyang zuhur habis subuh masih 7 jam lagi ya misalnya tapi sudah ber berniat kata para fuqaha tidak sah ini niatnya kenapa karena niat di dalam salat itu adalah seseorang niat di dalam salat tersebut imma kata para fuqaha niat di dalam salat itu sebelum melaksanakan takbiratul ihram ataukah berbarangan melaksanakan dengan takbiratul ihram niat di dalam sholat makanya para ulama mengatakan karena niat ini bersama kita di dalam sholat selama-lamanya berbarengan dengan takbiratul ihram makanya mereka mengatakan itu rukun dari sisi itu mereka memandang karena niat ini bersama takbiratul ihram ketika seseorang bertakbiratul ihram makanya kata mereka ini adalah rukun ya sebagian ulama tidak niat ini bukan rukun tapi dia adalah syarat yang jelas baik itu yang mengatakan syarat atau rukun mereka sepakat orang kalau kada berniat sholatnya tidak tidak sah bukan sujud sahwi dia harus batal sholat sholatnya harus dia ulang sholat sholatnya kalau dia tidak berniat maka dia harus ulang sholat sholatnya kemudian para ulama rahimahullah ta'ala juga menjelaskan ya Bahwasanya waktu niat itu ya dia harus waktunya sebelum melaksanakan perbuatan atau berbarengan dengan perbuatan tersebut. Adapun sebelum melaksanakan perbuatan hanya sebentar, bukan waktu yang la, yang lama. Niat boleh waktunya lama cuma satu keadaan yaitu puasa. Puasa itu boleh niatnya jauh-jauh. Seperti seseorang misalnya isok puasa. Malamnya ber berniat ingin puasa ini boleh. Di dalam masalah puasa bo, boleh karena ada dalil dalilnya ya kata Nabi man lam yubayyitu siyam qabla al fajri fala kata Nabi sallallahu siapa yang tidak meniatkan siam sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya ya. Tabiat itu adalah niat di waktu malam maka kata para ulama hanya di waktu puasa yang niat itu boleh apa namanya jaraknya jauh, jauh. adapun semua ibadah niat itu letaknya berdekatan dengan ibadah ibadah tersebut ingin sembahyang maka sebelum bertakbiratul eh ihram seorang berniat berniat. Yeah. Kemudian uh, ingin berwudu maka sebelum berwudu seseorang ber berniat. Bukan jaraknya jauh. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan apakah semua hal dalam kehidupan ini yang mendatangkan pahala harus disertai niat? Apakah semua perkara yang mendatangkan Uh, pahala bagi kita itu harus disertai niat. Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara di dalam agama ini tidak harus menggunakan niat. Apa itu? Di antaranya adalah segala kata para ulama adalah aturuk. At semua perkara yang disuruh kita meninggalkannya. Maka itu tidak membutuhkan niat. Contoh, ya, seperti seseorang menghindari najis atau membersihkan najis ya maka apakah butuhnya tidak butuh ada najis yang bersihkan sah tidak bersih yang membersihkan baju tersebut sah walaupun tidak berni berniat yang kedua kata para ulama ibadah yang bukan uh, bukan uh, bagian adat maksudnya apa ibadah yang tidak ada kemiripannya dengan adat sama sekali Para ulama ibadah semacam ini kata ahlul ilm tidak membutuhkan niat. Seperti apa? Takut kepada Allah, hakun min Allah, apa butuh niat? Tidak. Karena ini datangnya sudah di hati. Tawakal, apa kebutuh niat? Tidak membutuhkan niat, membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Membaca Al-Qur'an ini jelas ini bukan adat, ya. Karena itu ibadah. Apa kebutuh niat? Tidak butuh niat. Orang kalau membaca Quran, baca saja dia tidak meniatkan ibadah apapun, ya dia baca saja dapat pahala tidak dapat pahala. Kenapa Quran ini bukan a ah, adat? Tapi ibadah yang seperti adat itu yang membutuhkan niat. Seperti seorang berwudu. Wudu ini seperti adat. Wudu ini sama seperti seorang membersihkan badannya. Maka membutuhkan nih, niat. Mandi wajib. Ini seperti adat membutuhkan nih, niat. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kata para ulama yang sifatnya adalah muta'addi. Ibadah yang sifatnya muta'addi, muta'addi itu tidak hanya untuk kita faedahnya, tapi untuk orang lain. Itu juga tidak membutuhkan niat. Contoh misalnya, pian menanam pohon, ya, pian menanam pohon, kemudian pohon pian tersebut, buah pian tersebut dimakan, dimakan orang atau dimakan ya burung dan semisalnya. Apakah pian dapat pahala? Dapat pahala. Padahal pian menanam pohon tuh kada gasan bu burung, asal pian saja. Tapi diambil burung, diambil hewan, dimakan oleh hewan, memakan po pohon buah dari pohon kita tersebut. Dan pahala nggak kita dapat pahala. Padahal kita tidak meniatkan untuk untuk tersebut. Ini ibadah yang mutaat di semacam ini. Ini seseorang mendapatkan pahala. Atau anda misalnya uh, menaruh apa namanya uh, menggali sumur misalnya, menggali sumur untuk anda. Ternyata sumur anda tersebut ada orang mengambil, ya kemudian mengambil manfaat dari sumur anda tersebut. Dapat pahala tidak anda dapat pahala, walaupun tidak anda niatkan untuk orang, lah, orang lain. Ya. Kemudian di sini ya syekh membahas tentang masalah niat. Para ulama rahimullah taala ketika mereka membahas niat, tentu seseorang ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, tidak semua orang itu niatnya ikhlas kepada Allah. Kadang ada sebagian orang ibadah tersebut dimasuki perkara-perkara lain daripada ria atau tujuan dun dunia. Para ulama rahimahullah ta'ala bagaimana hukumnya ketika seorang beribadah kepada Allah, niatnya didomplengi, ditumpangi dengan apa niat yang lah, niat yang lain. Bagaimana ibadahnya diterima oleh Allah apa tidak? E, pertama, ada orang itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul murni karena Allah, ikhlas karena Allah. Ini yang para ulama sepakat dapat paha, pahala. Yang kedua Bapak Ibu, ada orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan dunia, kadang menginginkan akhirat. Dia hanya menginginkan dunia, tidak ingin akhirat, hanya ingin dunia, maka ini amal ibadahnya tertolak dan ini dosa, dosa besar ya dan ini dosa, dosa besar dan diancam dengan siksa neraka, neraka ya. Mereka semua hal-hal semacam ini adalah diancam dengan neraka. Allah mengatakan man kana yuridul ad dunya wa zinataha wa fi fiha wa la yafqasun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami penuhi ya, semuanya apa yang mereka lakukan tersebut dari amal ibadah mereka yang mereka inginkan dunia dan isinya akan kami penuhi kata Allah, ya. Sama sekali tidak Dikurangi, tetapi di hari kiamat kelak akan Allah azab ah, ah, mereka. Yang ketiga, ada orang itu beramal, dia beramal karena Allah, tetapi ada tujuan dunianya. Tetapi bukan dominan, dia sebagai penyerta saja. Boleh tidak ibadah semacam ini? Maka ini boleh. Kalau tujuan utamanya dunia, tujuan utamanya akhirat, ikhlas, tapi ada penyerta dari niat tersebut. Contoh misalnya, ada sebagian orang ya pengen uh, melaksanakan ibadah haji. Dia pengen haba haji. Tetapi si Dini din uh, bingung kalau ada gawian. Karena orang ketujuh begawi ya di Banjar ya. Orangnya racinan ya. Kalau bahaji ke dedak gawian, sidin stres. Akhirnya mumpung haji sambil aku berjual di sini Bu lahai bingka misalnya. Bingka kentang kemudian berjualan. Dia berhaji sekaligus dia berjual, berjualan sekalian payu Modal haji terbalik misalnya. Terbalik sudah kembali sudah modal haji. Ya. Dengan jualan, jualannya tersebut. Ya. Dia dapat pahala nggak hajinya dia? Dapat pahala. Karena tujuan utamanya adalah ha? haji. Niat ini adalah penyer penyerta. Makanya tidak mengapa. Atau seseorang niatnya berpuasa berpuasa dia. Tapi dari sisi lain ada penyerta dia, dia niatnya kena Allah tujuan utamanya puasa. Tapi di sisi lain dia dapat manfaat. Dia punya penyakit diabetes misalnya, atau dia punya penyakit kegemukan misalnya dengan puasa turun berat badannya, dengan puasa turun kadar darah darah gulanya, ya. Yeah. Maka dia dapat manfaat dari puasa tersebut. Tapi tujuan utamanya kena Allah dapat pahala tidak dia dapat pahala. Kini itu bukan tujuan utah, utama. Manakala hal ini dibalik, tujuan utamanya dunia akhirnya sebagai penyerta ini tidak boleh ya tetapi harus tujuan utamanya adalah akhirat sama seperti seseorang ikut lomba musabakah menghafal Quran dan semisalnya maka tujuan utama dia adalah ingin apa ingin murajaah ya tujuan utama dia adalah ingin memurajaah hafalan dia di sisi lain dia ingin mendapatkan hadiah hadiah boleh tidak boleh tidak ada masalah Ya, tidak 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 mengapa karena ini sebagai penyer penyerta dan di dalam ibadah di dalam sholat ibadah itu harus kena Allah subhanahu wa taala tidak boleh ada karena dun dunia kalau misalnya ada karena dunia itu sebagai penyerta saja misalnya dia sholat kemudian dia menginginkan dari ibadah sholatnya itu pahala dari Allah di sisi lain di hati kecilnya yang lain juga untuk mungkin menyehatkan badannya misalnya karena dia sholat malam dia membaca Uh, sholat malam itu bagus untuk kesehatan juga misalnya. Di sisi lain juga juga menginginkan kesehatan, tapi tujuan utamanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nah, ini boleh tidak mengapa. Kemudian, di antara permasalahan niat juga ini penting ya, kenapa diangkat di sini? Niat ini bisa niat itu menggabungkan semua amal, banyak amalan, bisa niat itu tidak bisa menggabungkan banyak amah, amalan. Di dalam sebagian riwayat di dalam hadis ini innamal a'malu binniyah tidak jamak. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada niatnya. Jadi banyak amal dengan satu satu niat. Kata para ulama ada beberapa ibadah itu bisa digabungkan, ada beberapa ibadah itu tidak bisa digabung digabungkan. Ibadah yang tidak bisa digabungkan contoh di dalam salat ketika masing-masing ibadah itu memiliki maksud tertentu dalam persyariatannya. Ketika ibadah tersebut memiliki maksud tertentu dalam persyariatannya, maka tidak bisa digabungkan. Saya kasih contoh misalnya, ada bapak-bapak misalnya, ya atau ibu-ibu misalnya ingin sholat. Kemudian dia ingin menggabungkan antara sholat sunnah, qabliyah, zuhur, misalnya empat rakaat dengan sholat zuhur, rokaat, rakah, dia gabungkan antara perkara wajib dan sun Sunnah niatnya dia gabungkan, biar dia dapat pahala. Sekali gawi, dapat pahala. Maka kata kita tidak bisa. Kenapa? Karena itu adalah berbeda. Ini adalah sholat tersendiri. Kemudian sholat wajib ini, sholat tersendiri, tersendiri. Atau contoh yang lain, seseorang ingin menggabungkan, misalnya ibadah dia. Seperti uh, puasa enam hari, puasa enam hari di bulan Syawal, ya, dengan dia gabungkan dengan, misalnya, uh, dengan puasa uh, Senin Kamis, misalnya, ataupun semisalnya, atau seseorang menggabungkan puasa Senin Kamis atau puasa Senin, puasa Daud, misalnya, dia gabungkan dengan puasa Hari Arafah, misalnya, bisa tidak? Maka kita katakan ini adalah puasa tersendiri. Tidak bisa digabung, tidak bisa digabungkan, karena puasa Daud tersendiri, puasa hari Arafah tersendiri, tersendiri. Tetapi ada ibadah yang bisa digabungkan, ya, karena dia tidak memiliki maksud tersendiri, seperti misalnya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini bukan sholat tersendiri, sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat apa saja yang dikerjakan, itu sudah dikatakan sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid. Jadi sholat tahitul masjid itu antum masuk masjid, apa saja sholat yang antum kerjakan itu include dengan sholat tahitul masjid. Ketika anda masuk masjid ingin sholat duha misalnya. Dan menggabungkan dengan sholat tahitul masjid boleh tidak dua rokat saja boleh. Kenapa? Karena dia sholat yang dikerjakan apa saja dikatakan sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid. Walaupun niatnya sholat duha. Sholat sunnatul uduh misalnya. Sholat sunnatul uduh ini, sholat apa saja dilakukan setelah wudhu itu disebut sholat sunnatul wudhu. Anda gabungkan niat sholat sunat wudhu dengan sholat dua boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Anda gabungkan sholat sunat wudhu dengan sholat dua rakaat sebelum duhur, boleh apa tidak niatnya? Boleh, tidak mengapa. Seperti puasa contohnya, kata Nabi saw tiga hari berpuasa setiap setiap bulan. Walaupun sebagian ulama ada menafsirkan tanggal 13, 14, 15. Ada sebagian ulama hari apa saja tiga hari ini bukan 13, 14, 15. Anda mengambil pendapat ini hari apa saja tiga hari tiap tiap bulan. Kemudian anda gabungkan puasa tiga hari tiap bulan ini, anda gabungkan dengan puasa Senin Kamis, boleh tidak? Boleh. Karena puasa tiga hari tiap bulan ini puasa apa saja, baik itu puasa Senin Kamis kah ataupun puasa yang lah, yang lain. Maka ini kata para ulama boleh digabungkan. Model-model semacam ini ibadahnya boleh digabungkan. Tapi kalau ibadah itu memiliki maksud tertentu, tujuan tertentu, ya, karena disebabkan dengan sebab tertentu, maka tidak bisa dia digabung digabungkan ya semua ibadah tersebut termasuk antara sholat sunnah tidak bisa digabungkan dengan sholat wa wajib sholat wajib memiliki maksud tertentu sholat sunnah memiliki maksud tertentu tertentu wallahu taala alam ini mungkin yang bisa ulun sampaikan mudah-mudahan bermanfaat e, mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan mungkin tanya jawab kalau ada yang bertanya silahkan Oke Iya. Hmm. Niyah itu artinya al-azmu wal qasdu Iya. <laughs> Karena al-azm itu keinginan, al qasdu itu juga keinginan, keinginan yang kuat. ya Jadi semuanya sama. Makanya kata kalau al-niyah al-azmu wal qasdu

Kalau dia ragu-ragu ya batal, ya kalau dia tidak tahu tadi niatnya apa-apa batal dia ulangi, ya, ya dia ulangi. Wallahu alam Baik. Ada yang lain? Hmm. Tidak masalah beliau menanyakan soal sunat terwudu apakah langsung dilaksanakan ataukah boleh ditunda misalnya setengah jam dan dilaksanakannya misalnya di masjid wudunya di rumah ya boleh tidak mengapa yang penting dia mengerjakan sholat setelah wudhu. dia tidak dipisah dengan dengan jarak dengan tempo ya yang penting dia selama dia tidak batal kemudian dia niat ingin sholat sunat terwudu tadi maka tidak mengapa wallahu a'lam ada lagi yang lain? Contohnya seperti apa? Iya. Ketering kita juga. Hmm. Nah. Adakah yang melakukan demikian? Iya, 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 iya. Saya tahu. Saya bercanda aja. Ya. Mungkin banyak yang melakukan demikian. Ya. Tep. Ah, uh, beliau menanyakan, orang membuka donasi dari sisi lain dia mendapatkan manfaat dari donasi tersebut. Contoh misalnya orang buka donasi memberikan makanan untuk para janda misalnya. Kemudian eh, dapat bantuannya kemudian dibelikan di warungnya dia. Ya, eh, di warungnya dia. Orang buka donasi ini apa? Dapat untung dari sini. Boleh apa tidak? Di sini dilihat kalau seandainya tujuan dia tersebut pertama ingin mencari keuntungan dari perbuatan tersebut, makanya tidak boleh. Dominannya demikian. Ini pertama. Kalau tujuannya tidak, dia tujuannya semata-mata ingin membantu. Kemudian dia dapat faedah dari sini. Ketika dia membuka donasi tersebut, ya, kemudian diberikan di cateringnya dia, dan dia menjualnya lebih murah daripada yang lain. Jadi lebih murah daripada yang lain dan makannya lebih nyaman daripada yang lain. Artinya kalau dia belikan ke tempat lain tidak dapat seitu. Di, tapi di tempat dia dapat seitu dengan harga yang baik. Pakai tidak ada masa Karena ini diinginkan oleh para berdonatur. Tapi kalau seandainya mungkin harganya di up lebih tinggi ya atau uh, apa namanya sesuatu mungkin sama misalnya maka ini lebih baik tidak ya kenapa karena dia tidak aman dari niatnya tadi tapi kalau dia jualnya lebih murah, kemudian lebih menyamankan bagi orang, dan semata-mata ingin membantu, maka ini tidak ada masalah. Ya. Tetapi perlu diingat juga aturan pemerintah, kalau pribadi itu tidak boleh seseorang buka donasi untuk umum. Itu tidak boleh aturan pemerintah. Jadi harus, harus legal juga, ya membuka donasi-donasi, untuk uh, bukan keperluan yayasannya dia, itu tidak boleh. Kalau untuk keperluan yayasan, buka donasi itu boleh. Tapi kalau bukan untuk keperluan yayasannya dia, ya untuk orang lain yang tidak ada hubungannya dengan dia itu yang tidak tidak diperbolehkan pribadi misalnya maka itu tidak tidak diperbolehkan secara aturan pemerintah ya karena nanti itu dianggap mengumpulkan uang semisalnya ya Allah waalaikum ada lagi yang lain eh. hmm. 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 Uh, para ulama ulama taala, kalau disebut nama nabi di waktu Jumat apakah kita berselawat? Iya. Kita berselawat tapi dengan suara lirih kita saja. Ya, ketika disebutkan Allahumma salli ala Muhammad, maka tidak masalah, ya. Tetapi dengan suara lirih, ya, tidak tidak dikeraskan. ya Ya. So, itu pula ketika imam berdoa, apakah diaminkan? Iya, diaminkan tapi dengan suara lirih, tidak dikeras dikeraskan. Ya. Dan itu adalah pembicaraan yang dikecualikan di waktu Jumat. Jadi ada beberapa pembicaraan yang dikecualikan di waktu Jumat. Di antaranya adalah mengaminkan doa seorang imam, kemudian membalas selawat, kemudian juga adalah seseorang berbicara langsung dengan imam boleh. Imam kan diingat ya atau pas apa khatib, ketika berkhutbah ya pakai teks misalnya teksnya terbang misalnya kadang lagi ayatnya misalnya makmum yang di bawah hafal ayat tersebut kemudian apa? Dia menyambungkan boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Iya. Boleh, tidak mengapa. Iya. Saya pernah melihat kejadian ya dulu saya 16 tahun yang silam mungkin. Saya hadir di masjid khutbah masjid imam uh, khatibnya pakai tek, ya. Kebiasaan dia pakai teks. ya. Pakai teks. Ternyata yang anu menyalakan kipas angin, ya. Terbang taksiden. Iya. Siden suda Ayat tidak hafal, dia pengen membaca ayat pas terbang teknik tersebut. Maka makmum boleh menyambungkan kondisi imam semacam itu karena itu adalah kondisi bagi khatib adalah kondisi yang luar biasa. Apa ada hafal ayat? Ya, Jadi harus ada orang yang membantu, membantu karena memutiki kertas itu butuh waktu. Ya, maka harus ada orang yang menyambungkan agar khutbah itu tidak tidak terputus. Ya, maka itu di, diperbolehkan. Sama juga kata para ulama, taala boleh berbicara. Di saat khatib duduk di antara dua khutbah, karena dia tidak sedang berkhutbah, dikatakan dia duduk di antara dua khutbah itu pembicaraan diperbolehkan di sana. Hendak menegur orang di sana boleh. Duduk di antara dua dua khutbah tersebut. Nah, adapun menjawab bersin, para kata para ulama tidak dijawab di waktu khatib sedang berkhutbah. Nanti dijawabnya setelah selesai khutbah atau setelah selesai sembahyang. Bisa dia jawab bersin bersin tersebut. Allah waalaikum. Ada lagi yang lain cukup? Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. khairan fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.